Kalau kawan kita kalah start bosku. Oke bosku, sekarang sudah nyampe nih kita di lokasinya nih. Nah di sini nih bekas hutan kebakaran, jadi banyak yang mati karena kebakaran nih. Untuk pohon-pohonnya, itu tuh ada gelam tuh. Ada air sih sedikit, apa bekas hujan mungkin ya. Nah ini nih dapat satu, tapi nggak cocok nih sama gue nih. Ntar lah kita coba-coba lihat dulu. Kurang deh, kurang nih. Bagus sih sebenarnya, udah siap bang dari situ, tapi masih kurang. Yuk kita coba ke dalam lagi, cari-cari lagi bosku. Oke, brother, sekarang kita udah masuk jauh ke dalam hutan. Ini udah jauh nih, dalam nih. Kita akan lihat lagi ke dalam, ke dalam. Masih ada nggak bahan bonsai yang tersisa untuk kita? Setelah jauh ke dalam, ternyata ada satu yang menarik nih, lumayan. Tapi udah pada rapuh kelihatannya nih. Kita akan coba lihat dulu. Tuh kan, udah rapuh. Batangnya pun udah mumut. Kurang brother, nantilah kita akan coba cari lagi, tapi bentar kita lihat lagi lah. Gak menarik, kita cari yang ke depan. Oke, nah ini bisa lihat semua, ini semuanya batang sapu-sapu semua. Tinggal kita cari lagi mana yang bakal kita akan pilih-pilih dan kita angkut bawa pulang ke rumah. Oke bosku, seperti inilah dia pohonnya. Oke brother, setelah jauh masuk ke dalam nih, gue pengen nunjukin pada kalian semua, ini adalah pohon pelawan, kayu pelawan kata orang sini. Nah kayak gini lah batang atau pohonnya, daunnya seperti ini. Nah kayak gini lah daunnya, batangnya kayak gini, ada kemerah-merahan sedikit pada bagian batang biasanya di salah-salah kelutuk kelupas. Berhubung harga karet murah, harga timah murah, jadi kita ngedongkel bonsai we lah, sawo tau laku untuk dijual. Kita ngedongkel bro, tunggu lagi nunggu kawan. Nah ini batangnya yang bakal kita dongkel. Oke, kita dongkel sekarang bosku.
kawin emang. Kayak nyirat kaleng. Cukup lu agak payah malah lu gak dapet ide. Gimana dapet ide? Tanah kita wow. Hidup ya? Hah? Hidup ya? Tanah kita ya? Entah? Hidup lah. Kok kemarin tanah itu lah? Tinggi? Nih. Sampai sapi. Terus kembali. Tuh terus itu lah ya? Itu lah. Itu lah mau kau besok di bawah. Nih. Nyepas pula tunggu sini ya. Tadi pula lari ku cek. Udah lu nak kembali kah? Pikir kau kan dekat dari motor. Misal zong di dalam sana kan? Oh, baru ini ya. Yuk, cabut. Kita ke depan kan. Turun dah tanah. Kita ya. Yuk. Balik coy, maghrib, malam. Cukup sekian untuk hari ini. Thank you.